proses mulai nol dari sampai ke titik ke Taiwan, mungkin saya proses sekitar jumpa lagi dengan kami channel TKI Taiwan dengan saya Jaja Brand. Kali ini saya akan berbagi informasi, yaitu informasi berapa sih biaya untuk ke Taiwan itu, khususnya untuk pekerja pabrik. Mumpung kemarin itu ada teman saya yang baru datang kurang lebih 1 minggu, jadi nanti saya suruh dia untuk memberi kesaksian. Mungkin informasi ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman yang mungkin mau ke Taiwan, khususnya bagi sahabat-sahabat channel TK Taiwan dimanapun berada yang ingin ke Taiwan, mungkin sangat bermanfaat sekali. Sebelum saya memanggil teman saya untuk memberi kesaksian di sini, berapa sih biayanya dan prosesnya gimana, yang belum subscribe di channel kami, channel TKI Taiwan ini, tekan dulu tombol subscribe-nya untuk mendukung channel kami tetap berkelanjutan. Dan saya mulai hitung dari 3, 1, 2, 3, oke, terima kasih. Dan saya akan langsung memanggil teman saya untuk memberi kesaksian mengenai biaya proses ke Taiwan dari nol sampai dia berangkat ke Taiwan. Check it out. Kenalkan, nama saya adalah Muhammad Yabi Bunazar. Saya dari Tulungagung, umur 24 tahun. Pertama saya datang ke Taiwan itu saya proses melalui PT. KTP ijazah harus ada, KK bagi yang sudah nikah. Jangan lupa buku nikah. Kalau saya jomblo. 25 tahun menjomblo Mas. Lama saya menuju PT, saya proses medical. Udah medical, dapat job, langsung proses pasporan. Proses pasporan tidak menunggu lama, ada kabar, langsung tetoan. Tetoan, udah. Sebelum itu ujian dulu, pastikan Anda ujian harus lulus. Mungkin itu Anda anggap formalitas, tapi itu penting. Medical itu bayar sendiri, kurang lebihnya foto, siap foto, terus kita terima bersih itu sekitar 1.300 sampai 1.400. Yang sudah punya paspor maupun yang belum punya paspor itu sama, harganya sama, sekitar di 1.500. mungkin sekarang sedikit sulit mencari paspor karena kita sedikit ada permainan dari pihak itunya. Dan SKCK sekitar biayanya itu sekitar 600, itu kalau dibuatkan. Kalau buat sendiri mungkin biaya tidak sampai lebih segitu, sekitar 200 lah. Masalah bahasa mungkin saya juga belum mengerti bahasanya seperti apa. Mungkin kedengeran jadi Anda akan diperkenalkan dengan Ceo-Ceso yang saya belum nggak tahu itu apa. Terus bagi yang ingin kesini, bahasa harus belajar. Agak yang sedikit, orangnya sedikit, gimana ya saya bilangnya, ya harus dablek lah. Dablek itu mesti belajar. Ini penting, soalnya apa aja ngejipnya wong X, soalnya awak dewe nyambut gawe. PAP, PAP gue ingin nih mas. Yus mek ngerungokne wong ngomong ning awake kudu dhewe kudu tertib. Dan proses mulai nol dari sampai ke titik ke Taiwan, mungkin saya proses sekitar 1 bulan. Itu pun sudah dapat job 1 bulan itu. Bagi yang belum dapat job mungkin agak sedikit lama. Tapi harus tetap sabar menunggu lah. Biaya ke Taiwan semua, belum semua, belum mencakup medical paspor, itu sekitar 48 juta. Tapi tidak potong gaji, ada tambahan juga ke biaya medical, biaya paspor, terus biaya teto. Kalau dibulatkan paling tidak sekitar 50 ke atas lah mas. Seperti itu. Mungkin itu saja pengalaman saya yang saya ingin bagikan, yang saya ingin share pada kalian yang ingin ke Taiwan. Oke, terima kasih. Salam TKI Taiwan. Bye bye.